Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Jago Hutan Martapura. Apa kabar kalian di sana? Tentu baik-baik saja ya. Oke, apabila yang sudah sedang sakit, moga lekas sembuh ya. Bagi yang belum like dan subscribe, tolong like dan subscribe ya. Nah, bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya sudah mampir di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberi makan burung wang-wang ya, yang tempo hari udah lama dapat ya. Apa makanannya, apa ramuannya, gini aja doyan dia ya. Simak resepnya ya. Syukur, alhamdulillah, itu burung wang-wangnya udah lama ya, udah hampir jalan 3 bulan ya dapatnya. Yang bertahan ini, yang lainnya udah dieksekusi semua, masuk ke penggorengan. Ya, itu penampakannya ya. Penampakan burung wak-waknya itu dari jauh masih liar guys. Bahan yang kita butuhkan adalah nasi ya. Nah, kita ambil nasi secukupnya ya. Kita perkirakan untuk burung yang kita pelihara ya. Selanjutnya kita membutuhkan pur ayam ya, pur yang warnanya kuning, nggak tahu B berapa, pokoknya B komplek lah ya. Nah, yang jelas untuk anak ayam, kalau ada B16, ada B segala macam, pokoknya B komplek yang warna kuning ya untuk anak ayam. Selanjutnya kita membutuhkan dedak ya. Ini dedaknya udah mau habis guys. Nah, ini dedak ya. Nah, dedak ini hasil penggilingan padi ya, dari debu-debu penggilingan padi. Oke ya, gimana caranya ya? Pertama-tama ambil nasi secukupnya ya. Nasinya nasi hangat guys. Nah, secukupnya ya, diperkirakan cukup untuk memberi makanan burung urak-urak ya. Selanjutnya pur tadi ya, kita ambil pur tadi kira-kira 1,5 sendok ya. Setengah sendok inilah ya, diperkirakan sesuai dengan banyak nasinya ya. Terus aduk ya. Setelah diaduk, kasih air ya, kita kasih air secukupnya. Nah, gitu guys, karena nasinya masih hangat ya, nasinya ini masih panas guys, jadi kalau nggak dikasih air maka akan kepanasan burung ruak-ruaknya ya. Nah, setelah di airnya dikeringkan, otomatis ya pur yang keras tadi akan menjadi lunak karena nasi yang ada di dalam itu hangat ya. Kita aduk. Setelah rata, kita ambil dedaknya ya. Kita ambil dedaknya tadi. Cukupnya ya. Ya. Jadi yang kita adon lagi. Selanjutnya kita adon lagi ya. Apabila terlalu lembek, tambah lagi ya, sehingga akan menghasilkan seperti itu ya guys. Bentuknya kering juga enggak, basah juga enggak ya, sedang, mamel. Kalau aduan bangunan namanya mamel ya. Selanjutnya masukkan di wadah kecil ya guys, karena mangkok ini apabila melewati pintu kurungan burung ruak-ruaknya maka
akan sulit ya. Nah, jadi di sini saya memberikannya di wadah kecil ya, biar sekali masuk bisa masuk ke dalam pintu kandangnya ya. Ya guys, ini kamera ditinggal di depan kurungan kandang ya, depan kurungannya. Nah, kita lihat aktivitasnya betapa girasnya ya saat ketemu orang ya. Nah, ini udah mulai jinak dia, udah sekian lama berlalu waktunya ya, dia udah mulai jinak. Maaf ya guys, itu ada suara mobil. Nah, ya, burung urak-urak ini yang saya kurung ini ada dua ini ya, udah lama ini guys. Udah masuk jalan 3 bulanan kurang lebih ya, itu bisa dilihat di videonya ya. Di antara dua ini ada yang satunya dapat di cara jitu menangkap burung wak-wak, dan yang satunya di video mikat burung wak-wak di kebun ubi itu ya, di kebun orang itu ya. Nah, yang lainnya saya dapat udah saya eksekusi guys, udah dirilis ke penggorengan ya. Nah, ini rencananya kalau memang dia bisa bertahan lama, bakal mau dijadikan pikat ya, atau pancingan untuk memikat burung wak-wak selanjutnya ya. Oke ya guys, bagi yang sudah nyimak channel ini, terima kasih ya untuk sobat semua. Dan bagi yang belum like dan subscribe, tolong subscribe-nya ya. Tinggal dijajak, baru kita bisa berkunjung juga ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung channel ini agar channel ini terus berkembang, dan semangat upload video-video menarik dan bermanfaat lainnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.